Hai guys, kembali lagi di channel Aang. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menabung di rekening kita tanpa perlu pergi ke kantor bank, tanpa perlu antri terlalu lama, tanpa perlu nunggu bank buka. Kan biasanya kalau bank itu bukanya dari Senin sampai hari Jumat, Sabtu dan Minggu, dan hari libur biasanya tutup ya guys. Jadi ketika kalian sudah mau menabung tapi banknya tutup, solusinya sangat mudah ya guys. Kalian hanya perlu top up akun Shopee kalian dengan cara bisa pergi ke Indomaret atau Alfamaret, karena di situ bebas admin ya guys. Kemudian kalau sudah top up, kita tarik dana. Di sini saya kalau nabung biasanya itu bisa menggunakan Shopee Pay. Jadi pergi ke Indomaret atau Alfamaret dulu untuk ngisi Shopee Pay. Kemudian kalau sudah masuk uangnya, kita tarik dananya. Misal di sini ada tarik saldo dari Shopee Pay ke rekening. Kita pilih mau di Bank Jatim atau Bank BRI, terserah. Yang belum tahu, kalian bisa klik pojok kanan atas bagaimana cara memasukkan rekeningnya. Kemudian kita tarik semuanya. Bisa kalian tulis manual di sini, atau kalian males mau nulis bisa centang. Dan di sini bebas biaya admin ya guys. Kemudian kita lanjutkan. Dan di sini otomatis kita sama saja, kalau kita transfer dana melalui Shopee ke rekening itu sama halnya kita pergi ke bank untuk nabung ke rekening kita, seperti itu. Cuman kalau di Shopee Pay itu lebih simple, kalian nggak usah perlu nunggu antrian, kalian nggak usah panas-panas keluar gitu. Yang penting di dekat rumah kalian mestinya ada Indomaret dan Alfamaret, tinggal tarik dana lewat Shopee Pay ke rekening kalian, udah deh, saldo rekening kalian udah sukses tertransfer, seperti itu. Kita konfirmasi. Kemudian masukkan sandinya. Dan tunggu beberapa saat lagi, maka dana akan otomatis masuk ke rekening kita. Dan di sini sudah berhasil ya guys. Jadi kalian gak usah perlu khawatir bagaimana cara menabung di rekening kalian. Kalian tinggal ngikutin cara saya. Kamu top up Shopee Pay dulu di Indomaret atau Alfamaret. Semama kalian mau nabung 1 juta, tinggal ke Alfamaret atau Indomaret bilang ke kasirnya mau top up Shopee Pay 1 juta. Setelah itu kalian sebutkan nomornya, kemudian ngikutin cara ini, yaitu tarik dana. Otomatis sama aja kalian menabung di rekening kalian, seperti itu. Di sini sudah banyak, kalau saya kebanyakan itu lewat Shopee Pay. Menabungnya lewat Shopee Pay, habis itu masuk di Shopee Pay, kita tarik. Oh iya, yang min ini otomatis uang keluar, yang plus ini otomatis uang masuk, seperti itu. Cukup mudah bukan? Buat kalian yang masih belum subscribe, silahkan di subscribe ya guys. Dan jangan lupa tinggalkan like dan komentar. Sukses buat kalian, kalian luar biasa.